Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya main Palhem ya. Ini saya review game yang saya mainkan ya. Saya ini maksudnya saya rekam dulu baru saya komentar. Nah ini kami kan mau ini nyamuk Saitama nih ya, susah kali ngekillnya. Ya ini kan sebenarnya kami mau ngebos ya, ngebos King Goblin, tapi lupa tidur, jadi kami tidur dulu ya, karena kalau malam ngebos sangat berbahaya ya. Nanti kalau malam ngebos momonnya itu banyak sekali, jadi ampunlah. Makanya kami ngebos, kami tidur pas pagi kami ngebos. Nah ini kami udah tidur. Nah ini udah pagi. Game ini memang agak-agak ngelek ya. Gak ngerti mungkin karena masih tahap awal ya. Ini game setengah jadi. Nah ini kami, saya bawa ini ya, Poison Antifire, karena ini bos kelima ini elemennya api ya. Jadi kita harus ambil potion anti api sama buff makanan 3 ya. Buff terbaikmu itu ambil yang terbaik yang bisa kita buat. Kemudian pot stamina sama pot ini darah jangan lupa dibawa ya. Terus senjata kayak golok gitu. Cuma di sini saya kelupaan bawa buffnya. Enggak guna juga bawa buff si siapa itu ya, buffnya yang bos ketiga itu ya, karena bos ini dia main elemen, dia main api ya, enggak terpakai juga ya. Oke lah, kami saya nunggu kawan sini. Sambil nunggu kawan kita lihat deh ya, plain di tempat bos nih luas sekali ya. Nah ini udah datang kawannya. Oke, kami langsung aja ya. Ini kawan saya namanya Lontong ya. Nah ini saya udah taruh 3 nanti totem ya, kita harus bawa 5 totem. Saya udah taruh 3 nanti dari dia 2 biji totem. Tapi kalau 5 totem udah dipasang, bosnya akan muncul ya dari dalam tanah. Jadi nunggu dia pasang dulu ya. Nah di sini nunggu dia pasang, saya berencana untuk kabur ya. Kok nggak dipasang, dia ngeprank atau apa ya? Udah, memang kayaknya ngelek ya. Nah di sini saya kabur teman-teman ya, karena bosnya nongol, bahaya. Dia kok nggak kabur ya, nekat kali ya. Nah saya kabur lah. Nah itu dia keluar dari tanah, tangannya muncul ya, kayak keluar dari dia dalam tanah gitu ya. Bentuknya tengkorak ya. Nah itu dia. Wow, bahaya sekali ya, dia bisa kayak QB gitu ya, bakar terus. Wah, ampun ya saya, jangan lupa pakai pot ini ya, api resistan api ya, setengah darah coy. Jadi di sini saya bersembunyi ya, sambil regen HP. Nah itu dia ya. Nah itu kita coba panah dia. Aduh, meteor. Oh dia bisa ngeluarin meteor, gila. Apinya ini sakit kali loh. Aduh, ada nyamuk lagi yang ganggu jadi nyamuk ya. Bokong aja dia, tahu aja tuannya ini. Dia cari muka nih nyamuk sama tuannya kayaknya. Tahu aja dia, kita lawan tuannya, saya lawan tuannya. Mana dia kok hilang ya? Oh ini dia, oh itu dia ya, dia tengkorak ya. Tapi dia nggak punya kaki, cuma tangan, jadi dia ngesot ya. Ini saya jatuh sama dia ya. Aduh tuh bahaya, mau ngapain sih dia? Itu tulang ekornya, saya bantai dia. Wah, sakit juga walaupun sudah tangkis. Saya tangkis pakai metal shield.
Wow, dia jadi tangan kanan dia kayak keluar nopa, tangan kiri, nah tangan kanannya kayak keluar nopa dia, boom, tangan kiri dia keluar api, api yang itu membakar orangnya. Nah ini dari mulut dia keluar api juga, dia jadi ini pur api ya bosnya. Aduh udah mau is dead nih. Aduh yang api ini membokong, mampus tuh. Di meteor tuan sendiri dia. Enggak, aduh mati anjay. Astaga. Meteornya terlalu ganas ini, enggak bisa nih. Mati. Oke saya mau ngambil itu ya. Ambil equipnya ya. Drop tadi. Sakit sekali ya. Putus si lontong kena meteor ya. Tangkis terus sampai habis ya. Sampai tinggal kolor. Mana mayatnya? Kok jauh ya? Mau ngambil ada bos ini. Ayo cepat, oh itu dia. Meteor ada deket temu. Oke. Oke ambil, pasang semuanya. Pasang. Oke, ambil makan buff. Oh, ini jaketnya lupa tinggalan. Oke, kita hantam lagi dah. Ini boss terakhir ya dari versi ini ya, karena belum ada update. Ini dia itu dihantu. Kita banti dia teman-teman. Oke, kita jotos sama dia. Darah kita 261 ya. Tapi kita gila ya. Saya betapa gagahnya jatuh sama dia by one. Boom boom boom. Macam pakai haste gitu ya. Aduh sakit teman-teman. Hajar terus. Gila saya. Waduh waduh waduh. Dibakar saya. Aduh gila. Hajar lah kita kan barbar. Barbar itu. Aduh ngelek pula. Ini ilmu paling sakti dia itu ngelek ya. Bantu terus. Waduh sakit kali. Yang dari mulutnya itu. Aduh lari dulu lah. Abang ke masuk parit pula. Aduh aduh mampus disiksa di sini. Udahlah mampus lah. Sampai parit siram terus siram. Jatuh batu semua pun udahlah mati. Goblok goblok. Oke kita mulai lagi. Itu dia ya, kita menghindar dulu ya. Oh panah panah skip. Aduh mana dah. Waduh itu ngeri kali itu. Kalau kena baju pun kok ya. Ini kita menghindar dari dia dulu ya. Waduh meternya nggak terelakkan teman-teman. Dia bisa keluar berapa skill sekaligus tuh gila dia. Waduh jumpa lagi dia, tahu aja kita mau lari kemana ya. Kita gaskan deh, aduh, duh, duh, iya, hajar, hajar, boom, boom, aduh, hajar deh, aduh, gila, he's dead, kacau, kacau. Nah, bos ini agak berat ya dari bos-bos lainnya. Kayaknya ini bos paling berat lah dihajar. Karena kita nggak jebak dia ya. Saya coba pakai panah aja lah. Kalau ini melee mati-mati aja. Wah nggak. Jatuh lah kampret lah. Kita jago menghindar teman-teman. Ups. Wow jago. Waduh kena juga ya. Kiri kanan ya aduh. Kita pukul tulang ekornya, ginjalnya, hajar ginjalnya. Aduh masih sempat makan pot saya di sini ya. Teman saya itu, aduh ngeleknya nggak tahan ya. Kita bantu dia teman-teman. Hancur. Kita hajar terus ya. Ini kayaknya memang harus mati berkali-kali nih baru bisa menang. Nah dia ngamuk tuh, ngapain manggil apa dia? Kok jerit kayak gitu ya? Apa dia pakai buff ya? Iyo, apa sih mulutnya tuh?
keluar napas api gitu ya. Aduh, ada goblin. Aduh, goblin. Kiambing nih goblin. Goblin nih menunggu kesempatan dalam kesempitan dia. Kacau. Ngeri kali ya. Memang dia ngesot, kalau ada kakinya lebih bahaya nih goblin king nih. Namanya Yagut ya, Yagut. Yogurt. Susu fermentasi. Aduh, ini ilmu ngelek dia yang enggak tahan. Wow, gila ya. Meteor. Bakar semualah dikeluarkan dia. Belum lagi hilang tuh dari kami-kami hanya pun keluar. Bahaya dia nih, bahaya ya. Waduh, teman saya sampai cicing ya. Batu pun hancur dihajar dia. Gak peduli lagi dia sama rumahnya. Semua dihajar sama dia. Aduh, ngeleknya ini gak tahan. Kalau kita hantam ininya gak apa-apa dia. Waduh, ini carinya. Sok. Mati kan. Bandel. Wah, mana dia kok hilang ya? Kok hilang dia, mana ya? Oh, itu dia di apa? Air, dekat-dekat air dia. Kayaknya dia kalau kena air jadi bodoh ya. Aduh, dia mau keluar apa tuh? Memang kayak kakek-kakek gitu ya. Boom. Aduh, ampun. Kalau udah keluar bakar itu, darah kita berjalan ke air. Nah, di sini saya pun jotos lagi ya. Karena untuk menguras menguras HP dia cuma jotos kayak gini. Pedang paling sakit saat ini ya. Kalau panah geli-geli. Aduh, ini yang sakit kali ini. Ajar terus. Aduh, terbakar. Lari ke air langsung padam dia. Mampuslah itu kawan lawan dia. Kayaknya perisai saya terlalu kecil ya. Waduh, di meteor anjol, sakit kali. Aduh, ada apa meteor? Aduh, dibakar lagi. Udah rasanya tinggal sedikit. Astaga, lari lah. Aduh, ada nyamuk lagi. Nyamuk tahu aja orang udah sekarat. Jadi di sini saya makan pot. Saya berencana untuk meregen HP saya. Waduh, tengok tuh dia keluar meteor, semua dikeluar. Aduh, nyamuk. Nyamuk ini lagi yang buat rusuh. Padahal nyamuk ini cupunya nih. Tuh, aduh, nyamuk. Nyamuk. Eh, darah saya udah sekarat. Inilah menghindar dulu regen. Nah, duduk dulu saya regen ya, santai. Wah, dia keluar skill apa tuh? Boom. Oh, meteor. Astaga, sakit kali. Berarti tangan kiri dia meteor ya, tangan kanan dia keluar nova ya. Sama-sama terbakar kena skill itu. Nah, ini dia. Waduh, itu dari mulut dia entah keluar apa lagi tuh. Habis semua pohon, daun, batu dihantam sama dia. Waduh, meteor sakit kali tuh. Waduh, dikombo kawan saya, meninggoy lah tuh. Itu nopa yang biru ya, ngelek. Saya regen dulu di sini ya. Udah saya mau. Waduh, meteor sakit kali tuh. Dia dipanah kok nggak sakit, makanya dia ini harus dihantam dia pakai melee jarak dekat. Aduh, masuk paret lagi. Saya harus naik nih, kalau enggak dikombo lagi sama dia. Mana dia? Nah, itu dua-dua menyembur. Kenapa mau disembur dia? Orang awak di sini.
Mampus. Aduh, udahlah. Dibakar lagi sama dia. Meternya sadis sekali ya. Sekarang saya udah makan resit api tapi masih sakit ya. Memang makan waktu yang panjang yang ngekill boss ini ya. Nah, hampir 1 jam nih, saya rasa setengah jam lebih. Karena kami berdua ya, kalau bertiga mungkin lebih lama dia. Kita hajar tuh ya. Waduh, tuh lihat tuh meteornya tuh, keren ya. Keren kali meteor dia ya, meteor garden. Batu pun hancur ya, gila. Oh, datang dia. Wah, tuh keluar Nova ya. Awi gede. Wah, ini dari mulutnya ini bahaya nih. Kalau kena combo dia mati, pasti otomatis. Wah, meteor dia turun lagi. Wah, kerennya meteornya. Gudubun, jebel-jebel ya. Goblin. Emang goblin nih, nyari kesempatan aja. Nah, dia keluar semburan lagi tuh. Nggak jadi, apa dia, apa, napasnya habis. Agak bahaya nih dekat-dekat sama dia. Lari. Berondok. Teman saya udah meninggal. Meninggal dia ya, kumbu. Pulang kampung. Waduh, goblin. Memang pandai kalau goblinnya cari muka ya, sama tokenya. Dia tahu dia. Waduh, mampus, gara-gara goblin awak kena sembur, gila tuh memang. Gak sia-sia juga pengorbanan goblin tuh. Teman saya udah mau datang tadi. Aduh, disembur lagi. Hancur. Boom, wah itu Nova tuh, kacau tuh. Di sini saya udah gila lah, berantem ada jotos terus. Jotos. Waduh, hancur. Ngeri kali ya skill dia combo. Aduh, baru keluar dah diserang nyamuk, kampret nih nyamuk. Tahu jadi momen-momennya bosnya udah keluar ya. Bandel kali ini. Lasak nyamuknya. Hajar lagi dia ya. Iya. Dia kok udah masuk ke paret ya. Aduh, kasihan kali. Aduh. Goblin nangis melihat ini ya. Waduh, dia kok bisa masuk lubang ya. Bodoh kali dia. Ini lubang yang saya tokok tadi ya kayaknya. Bisa hancur gini ya, mungkin kawan saya yang toko. Aduh, kasihan kali hadiah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Duh, sodok lah, mampus lah dia. Cuma maling ditangkap masa gitu ya. Kasihan kali hadiah ya, kayak terkurung gitu. Nggak bisa keluar skill dia. Bodoh kali apa mananya habis ya. Iya, kasihan kali ya. Aduh, kok bisa gini lah nasibnya. Itulah nak, karena dia nggak punya kaki mungkin ya, nggak bisa manjat. Wah, siksa terus. Bos, dia mau keluar nggak bisa keluar dia. Pasrah aja lah dia digebuin. Mampu, mampus. Waduh, cepat ambil lotnya. Wah, dapat saya. Habis, ludes. Dapat ampas kawan saya itu. Dapat air tuh lah, mandi di air dia kolam. Cuma dapat ini ya, apa namanya, yogurting ya. Yogurting ini sebenarnya mungkin untuk membuat sesuatu ya, tapi karena game Palheim ini cuma sampai di sini ya, belum update lagi. Jadi kita harus tunggu update untuk
menggunakan yogurting ini ya. Ya saya kasih dia 1, dapatnya 3. Dan sama dapat trofi, trofi itu nanti untuk disangkutkan di patungnya. Nah, ya trofi disangkutkan di sini. Kayaknya ada 2-3 bos lagi nih yang bakal rilis ya. Untuk versi sekarang ini masih 5 bos ya, habis yang ada lagi ya. Jadi ini udah semua bos ya, ini gamenya udah tamat, udah finish ya, udah end. Nah ini bos pertama rusak, dia buffnya lari ya, buff lari ngurangi. Ini bos kedua elder, dia nebang pohon cepat. Bos ketiga resik fisik ya. Bos keempat ini kita selalu untuk kapal ya, selalu ada angin dalam 5 menit. Kemudian ini bos terakhir resik elemen. Jadi bos pertama itu resit, bos pertama itu untuk lari kenceng ya, mengurangi stamina sama loncat, staminanya berkurang untuk lari lah, juara maraton kerusakan larinya cepet. Jadi udahlah gitu aja teman-teman ya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya ya, karena Palhemi udah saya tamatkan. Oke ya, bye.